Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga dokter spesialis yang jumlahnya saat ini di bawah 29.000 orang. Hal itu diungkapkan presiden saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama di Jakarta Senin 6 Mei. Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru mampu memiliki sebanyak 2.700 dokter spesialis per tahun. Selain itu, 59 persen sebaran dokter spesialis juga masih terfokus di Pulau Jawa. Tak hanya itu, rasio jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia juga masih kecil, hanya 0,47 persen dari seribu penduduk, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 147 dunia dalam hal perbandingan jumlah dokter. Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit. Sebab itu, dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya. Dengan standar standar internasional Jokowi menambahkan peran dokter spesialis sangat vital terlebih untuk masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Sebab menurut Presiden bonus demografi 68% usia produktif tahun 2030 tidak akan berjalan bila kesehatan warganya tak terpenuhi dengan baik. Dari Jakarta Yogi Rahman Kantor Berita Antara mewartakan.